Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra NASA dimanapun Anda berada, semangat pagi. Pada kesempatan ini kita akan mengupas mengenai BSA, yaitu Biang Subur Alami, pupuknya teknologi terbaru dari NASA sebagai biangnya pupuk organik cair. Nah, bagaimana cara penggunaan BSA ini sebagai biang pupuk organik cair, ya, nanti kita akan praktekkan bersama-sama, ya, bahwa pupuk BSA, ya, ini kemasannya adalah 150 gram, ya. Kalau pengen digunakan sebagai larutan induk, ya, larutan induk pupuk organik cair BSA atau biasa disebut dengan lipo BSA, ya, lip POC BSA, ya, atau lipok BSA, larutan induk pupuk organik cair BSA, ya, 150 gram ini nanti kita campur dengan 2 sampai 3 liter air. Nah, kalau pengen lebih optimal, ini bisa dicampur dengan 1 botol hormonik. Ya, setelah dicampur sampai rata, ya, nanti kita diamkan kurang lebih minimal 1 minggu. Atau sampai lebih lama lebih bagus untuk biangnya pupuk organik cair ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan cara penggunaan BSA. Masukkan ke ember, ya, 1 liter. Kemudian ini 2 liter, bisa 3 liter, 2 atau 3 liter air, ya. Kita ambil yang 3 liter air, ya. Kita ambil 3 liter air ini sebagai larutan induk. Kemudian kita masukkan, ya, ini masukkan 150 gram, ya, larutan induk. Ini ada ini, ya, tinggal kita ambil aja, ya, stress. Nih. Yes. Ini masukkan semuanya kalau pengen jadi larutan induk, ya. Nih. Kemudian ini diaduk. Nah, kalau pengen lebih optimal, ini bisa ditambah 1 botol hormonik. Ya. Ya, yang 1 dus tadi, ya, ini, ya. Kemudian dicampur 1 botol hormonik. Set. Set, diaduk sampai rata. Udah. Udah. Ini bisa sebagai larutan induk pupuk organik cair BSA, Biang Subur Alami. Ini larutan induk pupuk organik cair BSA tadi yang sudah disimpan kurang lebih 1 minggu. Nah, ini tinggal diambil aja sebagai biangnya pupuk organik. Ini tinggal diambil 2 sampai 5 tutup per tangkinya. Ya, ini tadi, ya, bisa diambil. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini. Terus diudak pakai tangan aja. Terus masukkan dalam tangki semprot. Demikian Mitra NASA cara penggunaan pupuk BSA, Biang Subur Alami, sebagai biangnya pupuk organik. Demikian, reporter Agus melaporkan. Terima kasih. Semangat pagi.